Kau beruntung ini hari datang rumahku, Labi. Aku bagi tahu engkau ya, Labi. Engkau inilah manusia paling bertuah di antara 160 juta jiwa penduduk Indonesia. Umak, apa sebabnya? Aku ada kopi spesial untuk engkau. Penemuan aku yang paling spektakuler abad ini. Kopi apa namanya ini? Kau minumlah dulu. Hah, macam mana rasanya? Kayak ada masam-masamnya. Nah, inilah namanya kopi kucing. Kopi hasil penemuan aku yang lebih spektakuler dari kopi luak manapun. Engkaulah orang pertama yang beruntung minum kopi aku ni. Bagaimana sampean buatnya? Prosesnya hampir sama dengan kopi-kopi luak tu. Hanya saja aku tak pakai hewan luak untuk fermentasinya. Jadi sampean pakai apalah, Bu? Pakai kucing lah. Kalau kopi luak tu kan proses biji kopi yang ditelankan sama luak. Nah, kopi kucing ni biji kopi yang ditelankan sama kucing. Lah, kucing kan gak doyan kopi lah, Bu. Iyalah. Jadi biji kopi tu aku giling lah dulu halus-halus. Habis itu, aku masukkan dalam perut ikan asin. Esok paginya, aku tengoklah kucing itu berak. Nah, kemudian aku kutip. Aku keringkan dulu satu hari. Baru aku giling lagi. Nah, inilah jadinya. Wedus, ini sama aja namanya tai kucing.